Oke, selamat datang kembali di sini. Karena banyak request dari kalian, kita akan coba untuk sedikit membahas untuk jam riset harga pasar ya guys ya. Dimana yang baru saja mengalami perubahan atau ya bisa dikatakan fix, meskipun dampaknya memang juga belum begitu besar ya guys ya. Karena bagaimanapun juga untuk membeli pemain kita harus dapat koin. Nah, karena berhubung event dapat koinnya susah, jadi untuk lakunya juga tergantung hoki ya guys ya. Oke, yang pertama di sini kita akan coba bahas untuk ke jam reset. Nah, buat yang bertanya jam resetnya seperti apa, untuk jam reset lebih jelasnya kalian bisa langsung kunjungi dari FIFA Price. Buat yang bertanya untuk detailnya, nah, kalian bisa langsung kunjungi FIFA Price. Di sini semua sudah tertera dengan jelas. Kalian ingin jual pemain apa? Di sini kalian hanya tinggal klik sesuai dengan kartu yang kalian ingin jual. Satu contoh di pemain Totti. Nah, seperti ini guys ya untuk tampilannya. Ini ada di bagian sini ini. Nah, ini adalah jam resetnya. Yang mana 1 jam 8 menit 55 detik lagi ini akan di refresh untuk harganya tentu akan berubah. Nah, untuk detailnya rinciannya seperti ini, sudah beberapa kali gue bahas juga di video sebelumnya buat yang belum jelas. Nah, ini untuk pemain Totti dengan OVR-nya sudah tertera dengan jelas ini guys ya. Kalian bisa coba keberuntungan ya, meskipun enggak 100% langsung kebeli, tapi ya namanya perjuangan guys ya. Ada perjuangan, ada hasil boy. Kemudian untuk jam berikutnya, untuk pemain ataupun dari OVR berikutnya, nah seperti ini bisa kalian jadikan referensi juga. Buat yang belum jelas, kalian bisa pause terlebih dahulu videonya. Kurang lebih seperti ini untuk jam reset harga pemain yang baru saja mengalami sedikit, ya bisa dikatakan sedikit ya guys ya, fix market katanya, seperti itu sih. Dan banyak player yang berhasil menjual pemain WC, pemain World Cup, banyak yang laku juga. Gue lihat di postingan juga banyak yang jual, berhasil menjualnya. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Ya karena itu tadi ya guys ya, kembali lagi, kalau laku ya hoki, kalau gak laku ya kita harus bersabar, namanya jual beli ya guys ya. Oke, jadi seperti ini untuk jam reset harga pemain Totti dengan OVR 101 sampai 104, kemudian pemain PT OVR 109 sampai 110 dan bisa gunakan. Dan perlu diingat ini menggunakan jam WIB. Nah, jadi ini jam WIB guys ya, ini jam waktu Indonesia Barat. Jadi di sini gue rekodnya di tanggal 25 di jam 7 lebih 26 menit. Nanti gue uploadnya ya sekitar jam 8-an lah. Oke, jadi seperti ini untuk jam resetnya. Untuk yang lebih jelasnya kalian bisa kunjungi langsung dari FIFA Price. Di sini lengkap semua. Kalian tanya pemain apa, di sini semua ada guys ya. Sesuaikan dengan jam posisi kalian berada. Seperti ini. Ini full pemain semuanya ada di sini. Jam reset pemain WC, Totti, Lunar, Lantern, National Hero, semuanya ada di sini. Langsung bisa dicoba. Memang kembali lagi untuk jual beli memang tergantung hoki juga, karena yang beli kalau dibeli bot sih enak ya guys ya, tapi ya kalau dibeli player harus sabar, karena untuk mendapatkan koin saat ini juga susah seret koin ya. Semoga di next event pengganti Totti kita dikasih event yang ramah untuk mendapatkan koin FIFA ya. Cuma meskipun ada jam reset, tapi kalau susah dapat koin ya susah lakunya guys ya. Oke, gimana menurut kalian, apakah kalian berhasil menjual pemain dengan OVR tinggi? Untuk OVR rendah tentu sangat mudah lakunya guys ya, karena sebagai bahan untuk meningkatkan pemain atau upgrade pemain. Untuk pemain yang OVR-nya tinggi memang susah nih, apalagi saat ini. Seperti ini keadaan pasar. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Apakah berhasil menjual pemain dengan OVR 100 lebih? Komen di bawah guys ya. Untuk saat ini gue belum berhasil sih. Coba teori jam reset pemain terbaru setelah di fix.
Selamat mencoba. Komen di bawah gimana hasilnya. Meskipun seret koin, tapi berharap dan juga berjuang gak apa-apa sih. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.